Pujian, syukur kita naikkan kepada Tuhan, Allah yang selalu setia dan baik di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kepada-Mu Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih karena Engkau selalu baik dan setia di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab, "Yesus, kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema kita adalah kebenaran yang tidak dapat dimanipulasi. Saudara-saudara, pertarungan di pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 semakin gencar diperbincangkan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para aktor politik. Secara umum, saudara, model perpolitikan yang terjadi sekarang ini syarat dengan kepentingan. Karena itu sangat rawan memicu terjadinya konflik. Pada zaman kolonial Belanda, terdapat sebuah ungkapan divide et impera atau politik adu domba, yang mana bangsa penjajah membuat strategi politik dengan cara memecah belah masyarakat. Saudaraku, para pemuka agama Yahudi, imam-imam kepala dan para ahli Taurat memicu perdebatan dengan Yesus di ruang terbuka. Tempat itu dipandang sebagai tempat yang strategis untuk menjebak Yesus bersama pengikutnya. Dalam perdebatan itu, mereka mengemukakan pertanyaan yang dianggap dapat memojokkan Yesus. Mereka mempertanyakan kuasa Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Saudara, mereka berusaha mengenakan pasal penyerobotan Bait Allah dan penghujatan kepada Allah. Yesus tidak memberi jawaban.
tetapi justru kembali bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Saudara, Yesus menegaskan bahwa kebenaran Allah bukan berdasarkan kesepakatan manusia, tetapi adalah otoritas Allah. Kebenaran Allah tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan seseorang atau kelompok, tetapi semata-mata untuk menyatakan kebenaran Allah bagi manusia. Ya, kebenaran Allah adalah kebenaran yang benar-benar indah dan tidak dapat dimanipulasi oleh kebenaran manusia. Mari terus berpegang pada kebenaran Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan boleh menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami agar kami dapat memeliharanya, menjaganya, dan mewujudkan dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan yang indah ini kami tahu bahwa kasih-Mu tetap nyata untuk perjalanan kehidupan kami. Sebab itu kami berserah diri hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Tolonglah kami agar kami kuat dan teguh di dalam menikmati masa-masa bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat dan masyarakat di mana kami berada. Tolonglah kami dalam keluarga kami, biarlah damai sejahtera-Mu nyata. Engkau memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan kami, memberkati kehidupan kami, agar kami semua dapat menjalaninya hanya karena Tuhan yang memampukan kami dan menopang kami. Engkau memberkati untuk jemaat-Mu, Engkau menyaksikan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan hadir untuk menopang mereka, agar mereka dapat sembuh. Engkau melihat mereka yang berduka, Engkau hadir untuk memberi penghiburan. Engkau melihat mereka yang berada dalam pergumulan, tantangan, Engkau hadir juga untuk memberikan jalan keluar. Kasih sayang-Mu tentu tidak akan membiarkan kami sendiri menghadapi kehidupan ini. Demikian juga Engkau bersama dengan semua pelayan-pelayan-Mu, berikanlah kekuatan bagi mereka melayani dengan penuh sukacita. Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami yang merasakan kebahagiaan agar mereka tetap bersyukur dan memuliakan Engkau. Engkau juga memberkati bangsa kami, pemerintah kami agar terus memerintah dengan bijaksana. Engkau mengampuni dosa kami karena Engkau Maha Kasih, Maha Pengampun. Layakkan kami hidup dalam kemurahan-Mu agar kami menjalani kehidupan ini dengan tenang dan baik. Dan dengarkan doa kami karena semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dan juga semakin menyegarkan kita untuk menikmati kehidupan di dalam menjalani masa-masa merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.